Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Warps Like a Fly. Oke, pada kali ini aku lagi coba game anime style. Yap, seperti biasa, karena emang pada dasarnya aku suka banget yang namanya anime ya. Jadi aku coba mau review ini game yang masih tahap CBT ya, atau CBT. Ini game berjudul Punishing Grey Raven. Yap, kalian bisa download nanti di deskripsi bawah video. Oke, aku gas langsung. Wow, kita langsung masuk di battlefield-nya. Ini tutorial ya. Jadi ini di intro awal, kita coba ini gimana mainnya. Wanjir, gila men. Karakterku atau MC-nya ini cewek ya. Belum tahu juga ini jurus apa. Oh, ini dia. Cier, grafiknya bro. Ini Honkai Impact mah bisa kalah kalau kayak gini. Oh, itu dia skill-nya. Nice. Apa ini, petir? Buat penghindar coy. Wanjir. Kena tusuk tuh musuh. Oke, okay. Nice. Jadi ntara ngedodge ya atau ngindar. Kita maju terus. Wow, 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 wow. Ada tiga nih. Nice. Jadi bisa kombinasi itu ya. Nice. Oke, okay, karena masih awal jadi agak bingung. Kenapa aku harus indar? Oke, nice. Tebel juga nih darahnya musuh ya. Langsung mati kau. Hilang. Gila ini. Jadi ini game baru rilis kemarin ya, tanggal 14. Nggak tahu kapan nih rilis globalnya, yang jelas ini masih memakai bahasa Cina. Oh my god. Kawaii banget. Wow, ini dia. Aku skip langsung. Wow, ini di stage kedua. Oke, gas. Emang ini ARPG ya, artinya bukan open world. Kalian bisa langsung battle di dungeon-nya gitu. Wow, apa ini? Oke, disuruh pakai elemen petir. Langsung kombinasi dua. Anjir. World Sword apa ya? Enggak sih. Kayak ngeluarin petir gitu. Jadi ini main kombinasi ya. Nice. Apa ini? Ultinya? Wah, gila. Emang dari dulu favoritku anime itu ya pakai weapon gini atau pakai pedang. Oke, kita langsung lanjut. Jir ya untuk grafiknya. Kita musuh bos lantai ini ya. Skip langsung. Oke, kita langsung coba lawan bos lantainya. Dia mau coba nyerang aku, bro. Untung aku hindarin, coy. I'm sorry. Jir. Ini pintar juga nih bosnya ya. Dia minta ngindar. Oke. Anjir, kena kok. Oke, aku perlambat waktunya, bro. Gak apa-apa, bro. Jadi kita emang harus hati-hati ya. Oke. Kita duel seru nih. Anjir, darah aku, coy. Berat ini, bro. Terus gimana ini, coy? Ayo, ancurin, ancurin, ancurin. Turun dikit, turun dikit. Terus. Waduh, tebel banget. Emang gak bisa ngalahin nih, bro. 27 loh sampai. Itu tebel darahnya. Oh my god. Emang disuruh kalah memang. Oke. Yaps, ini dia. Kita udah di lobby. Yaps, karena ini ARPG ya. Atau action RPG. Jadi kita bisa level up. Karakter kita. Oke, aku skip langsung. Ada yang kalah tuh siapa tuh? Temanku kan. Oke, udah mati bro. Kita healing dulu, kita tolong. Mati kau. Kita nolong temen ya.
Nice, kita langsung ngalahin si pembunuh ini. Yaps. Oke. Nice. Jadi emang skillnya banyak banget ya, kan? Jadi harus apal tuh sama skill-skillnya. Mana lagi? Oke. Kau. Oh, dua sword bro. Oh, yang satu pakai senjata itu elemen. Oke, aku coba pengen lihat karakter dari game ini ya. Kira-kira ada berapa karakternya di sini? Oh ya, ini dia. Ada tipe itu ya, sniper juga ya, atau penembak. Ini juga shooter jarak dekat ini. Pakai pistol dia. Anjir, keren bro. Tapi pakai pedang gede nih. Wow, ini apa ini, senjata apa ini? Jadi banyak ya karakternya ya. Arthur coy. Mantap benernya. Ini assassin pakai pisau ini, keren nih. Yaps, coba lagi langsung ke stage yang ketiga. Oke, karena emang masih belum unlock karakternya. Nice. Yaps, sekarang kita udah dapat karakter baru nih. Coba dicek. Yaps, ini dia yang aku maksud. Oke. Sekarang udah dapat 2 karakter. Sekarang coba dicoba. Oke, udah masuk nih. Oh gitu. Lu suruh ganti karakter bro. Nice. Keren coy. Anjir. Emang belum kebiasa ya jadi ya kayak gini. Nice. Jadi dia jauh ya bro. Enak banget ini. Kita gak usah deket. Yaps. Tinggal itu aja. Kita bunuh. Nice. Wih, dia bisa teleport, men. Sayangnya aku belum lincah paketnya. Nice. Oke. Okay. Oke. Ultinya. Gila. Sumpah gila. Enak kalau kayak gini kita bisa fokus menghindar. Aduh tembak nih ceritanya. Aduh tembak. Ops. Nice. Mati kau. Mana lagi nih? Habis. Asik nih. Coba kalau terus lagi ya. Anjir. Ini karakternya nih hilang kayak bayangan gitu. Kebuka semua ultiku ya. Oke, nice. Kita pakai ini. Serangan shotgun. Jir, keren. Nice, dapat 2 karakter. Untuk kali ini itu aja ya, untuk mengenai review game anime style ini ya, yang berjudul Raven ini. Emang keren banget, kalian setiap kali nyelesain misi atau ganti stage gitu, kalian bakal dapat karakter ya. Jadi kalian ngumpulin fragmen tadi, kayak pecahan-pecahan karakter-karakter gitu. Nanti kalau terkumpul baru kebuka karakter baru kayak aku ini.
Yaps, kalian kalau ingin komentar dan ingin kasih kritik saran, jangan lupa terus aja di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih semua ya, selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ya, apabila kalian semua suka dengan video ini dan kepingin teman kalian tahu mengenai video ini. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye kawan. Next video, aku akan coba lagi game MMORPG lagi ya. Bye, thank you.